والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الآخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Banyak boleh lah eh, kita tak ada buat halakah Quran ni. Quran ni dia bagi suaneng hak syiwit kita ni Quran lah. Kalau tak ada Quran dia panggil tak ada syiwit. Syiwit Quran tu orang dah masuk Quran dari hati dia tu baca Quran, kalau tak masuk berklik dia ke mai plan. Kita baca Quran, waktu Quran masuk turun oleh hati kita, pahal ayat dia, dia panggil, pahal ayat tu, amal dengan ayat dia, takut dengan ayat Quran ni, berklik seorang tu, dia cak pelan-pelan. Yang lain-lain, semuanya Jumu'ah, kan lah. Semuanya Jumu'ah lima waktu, kan lah, ke berklik Quran. Lepas nak tengok Nabi, nak tengok berklik Nabi tu, kita tak temu dah Nabi, Nabi tinggal kita 1400 tahun lepas. 1400 ปีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงบุคลิกของนบีก็เรียนกุรอานงาจีกุรอานนี่คือบุคลิกนบีสบะซอฮาบะฮ์กิตานโยไอชะห์ตานโยอิสตรีนบีตานโยบุคลิกปรากูเอนบีอัคลากนบีลากูมานะไอชะห์ลาวะตะอัคลากนบี yaitu กุรอานกุรอานสมบูรณ์คือบุคลิกภาพของนบีpagi ini kita mari tengokSurah baru pula kita nak ngaji ni An-Nazi'at. An-Nazi'at ni malaikat-malaikat yang mencabut. Malaikat ni kita tak nampak. Malaikat ke suaneng kong rukun iman. Kalau sebut atas rukun iman ni dia tak nampak. Kalau sebut rukun Islam ni dia nampak. Ingat gitu. Bah malaikat ni dia adalah rukun iman. Rukun iman ada negara. Dalam negara tu ada percaya kepada malaikat. Kita ngaji tadi kajak budak-budak rukun-rukun iman enam perkara. Satunya percaya pada Allah, tak nampak. Percaya pada malaikat pun tak nampak juga malaikat ni. Pahak An-Nazi'at ni malaikat hak cabut nyawa gitu. Malaikat banyak tamneng nati. Pah malaikat pia malaikat. Malaikat ke kecek pesan ibu pahal mudah jauh nanti Allah pegawai kerja Allah supaya jauh nanti rat dia ada tamneng Faipoklok Mahathai tamneng macam samnak tamneng tu tamneng ni malaikat ni supaya jauh nanti Allah. Bahkan An-Nazi'at hak kita nak ngaji pagi ni malaikat ni nanti hak cabut nyawa kita ni dengan ciwit lau ok jak rangkai nah hirat nyawa kita ruh kita waktu baik diri kita ni ada dua ni dua satunya badai ni badai duk nampak ni kulit tamadai ya, tak ada apa ni kulit ni mati tu ya waktu hak teh-teh duk dalai tu tak nampak ke ruh ni kita tak nampak tapi duk lah diri kita pas malaikat ni kita tak nampak juga. Lagi kita ni ada satu ruh, satu badan lagi ruh kita winjan. Semua ni percaya atau winjan. Malaikat nak mencabut ni, cabut diri kita. Dua malaikat ni, pesan malaikat yang cabut kasar
dan cabut halusi. Nak ngaji boleh. Ayat yang pertama, wan nazi'ati ghorqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ni cabut keras. Sakit nyawa nak tumbuk badan ni, sakit. Sampai ketika kita ni ada ajar. Ajar yang ni hak kamu dekat hak Allah Taala. Malaikat biasa cabut deras ni, dia cepat kosnya orang kafir. Orang tak ada Allah ni dia cabut sakit, cabut dengan deras. Habis ada setengah tu mata belalak, nak mati. Sakit. Kuat. Tercabut tubik tu matilah. Mati. Dia panggil mati si Auschwitz. Auschwitz pai. Auschwitz ni hak Allah Taala. Batu khamsah hak Allah, malaikat mai. Yo tengoklah masa kita tu bila. Yo diri kita ni ada dah kamdokan. Allah takdir si ada mati pak tu, tempat tu, bulan tu, tahun tu, piye tu, mati dengan kena kereta balik, mati dengan kena nyakit ni, mati kena tidur, mati masuk jamin. Siapa piye tu malaikat mencabut. Ayat yang dua, wanna sito tinasto, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemuh-lemuhnya. Allah ni orang soleh, nabi-nabi lembut cabut, tak berasa. Tak berasa. Hak pasal pandai, hak pasal hak kasar, sepengah bawa mau pocok kita, bawa hak kasar agak sakit. Kerak berada kita, bawa hak beraluh pandai cabut pandai pocok, tak berasa ya pocok sering. Oh, sudahlah ya, begitulah orang yang soleh lebih-lebih lagi nabi-nabi kak, orang mukmin, orang berimeh kuat-kuat dengan Allah Ta'ala ni, wana syaita tinasta, malaikat cabut dengan halo. Oh, jod tak berasa cabut, masya Allah. Mana hak ni lah kita ni, tu hak mula-mula tu kasar, ayah hak mula-mula tu pesan kasar. Dan ayat yang tiga, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Allahu akbar. Langit jarak ia ni rakyat hang, langit dengan bumi ni, langit cantik neng ni meruki lalat kilo jauh. Cantik 2, cantik 3, cantik 4, cantik 5, cantik 6, cantik 7, Sidratul Muntaha, tempat Allah Ta'ala, aras Allah. Kamsang hak malaikat turun mari bumi cepat. Kamsang Allah sang malaikat turun mari bumi ni kecan farek mari sini tak hoki palalan kilo dah jauh jauh yo. Tapi kalau buat pasang lama-lama mungkin baik pasang apa tu ni cepat real kuasa siang, real kuasa siang kita siang kelir terosak ni derah dah ni kita halo lagi duk bakar cek-cek wik, tapi malaikat kan derah lagi cepat ni. Ayat yang keempat tu, yang tiga tu tu hai ayat ya, wasabihati sabha, yo turun cepat cep nengwi boleh hadi satu klik mata nengwi pah 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 siapa halu dah kamsa Allah pak cabut nyawa pah cabut nyawa pah ni kalau lama tak boleh ya kena cepat lama tak boleh wei nanti orang nak mati tu wei nanti nak atun nak tak boleh nak beri hancakan dunia ni. Biar keempat, fasa biko tisa biko, dan malaikat-malaikat yang dahului dengan kencang naik turun cepat naik turun. Malaikat ni ia ada tangkun tangkam nanti malaikat malai ni subuh ni